Jadi sebenarnya disetujuinya Undang-Undang TPKS atau nanti diundangannya Undang-Undang TPKS, sebenarnya ini menjadi awal bagi upaya pemenuhan hak korban, ya, baik hak atas penanganan, perlindungan maupun pemulihan. Dan ini kerja besar yang membutuhkan kolaborasi semua pihak. Dan agar ini terus dipaham, jangan sampai ada pemahaman, oh sudah ada nih Undang-Undang TPKS selesai. Enggak, ini baru perjuangan awal. Karena bagaimana kita membangun infrastruktur, membangun lembaga layanan, menyediakan anggaran, melakukan pelatihan, itu harus terus-menerus dan harus simultan. Dan yang tidak kalah penting adalah menghapuskan stereotip terhadap korban. Dan itu sangat dibutuhkan peran media massa, peran masyarakat ya, agar korban tidak lagi menjadi korban. Jadi bagi kami pengesahan Undang-Undang TPKS ini satu sisi pencapaian, tapi satu sisi ini kerja awal kembali untuk memastikan ini Nah, berlanjut. terakhir. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.